Rusia telah meluncurkan 6 rudal hipersonik Insel ke Ukraina pada Kamis 9 Maret kemarin. Ukraina juga telah mengakui bahwa militernya tak mampu mencegat senjata dengan kecepatan super itu. Namun mereka meyakini rudal Kinzhal masih dapat dikalahkan oleh senjata buatan Amerika Serikat. Stratcom Center yang didirikan di bawah Kementerian Kebudayaan dan Kebijakan Informasi Ukraina menyebut, senjata itu adalah sistem pertahanan udara Patriot. Sejauh ini, Ukraina memang belum menerima sistem Patriot dari Amerika. Oleh karena itu, Stratcom Center mendesak Pentagon agar segera mengirimkannya. Patriot sendiri digambarkan sebagai sistem pertahanan udara tercanggih yang dimiliki Amerika. Setiap rudal berharga sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat, menurut laporan Washington Post pada tahun 2017. Sistem itu termasuk peluncur rudal, radar, pusat komando dan kendali, serta kendaraan pendukung lainnya.